remnya enak banget ya, Me? Ini belum, ini masih Andrean. Oh, jadi ini belum jadi-jadi banget? Belum. Baru ada 3 di Indo, kuning 1. Iya. Udah di modif lagi. Ceper lagi. Heeh. Ah, gila ada suara turbo-turbonya. Ini baru minggu pagi nih. Lari 200 itu cepet. Iya, udah gitu kayak stabil banget gitu, mobilnya nggak mau kemana-mana. Yes. Oh, ini masih agak goyang kalau yang spesial itu. Lebih hantep lagi. Lebih top. Tapi ini ntar suspensionnya di setup lagi, di adjust lagi atau diganti gitu nggak? Abis ini pernya ganti. Oh gitu. Sekarang jadi adjust udah di bawah. Kalau nggak bisa begini. Mentul-mentul gitu kalau nggak ya? Rasanya kayak 10 kali dijambak sama R6. R6 sudah kenceng nih, 10 kali lebih dijambak, gila rasanya. Ini baru turbo yang medium. Pilihannya? Pilihannya ada 3, ada yang apa, small, medium, and high level. Semacam kayak riding mode-nya gitu? Ya. Oh, di pencetan yang disitunya ya? Yang di sini? Jadi kita bikin responnya maksimum. Wah, gila sih. Ini mah vacuum cleaner. Ini lebih kenceng, gua lebih ngeri. Ih, gila. Kayak vacuum cleaner langsung. Italia gitu ya, Mek? 458 gitu ya? Oh, beda. Kalau Italia kan... Turbo, kan? Terus kayak lebih melengking gimana gitu ya? Ini. Emang karakter mesinnya berarti ya? Karakter mesin. Jadi walaupun nanti diganti knalpot, nggak bakal... Masih agak gedean dikit, tapi nggak terlalu. Yang cempreng gitu ya? Iya. Ada suara-suara kayak turbonya berasa banget. Bensinnya lebih parah, porosnya. Ini? Iya. Jadi walaupun nama spesialnya, parahan ini. Oh, jadi ternyata ini mobil boros dibanding Ferrari yang sebelumnya. Parah. Tadi berangkat satu trip aja baru berapa kilo udah satu trip. Bensinnya pakai apa nih, Om? Pakai Shell. V-Power. Enak banget ya dinaikin ini tapi. Sangat. Masih nyaman banget, gila. Ini dia tuh Ferrari mesin belakang pertama ya, Meh? Yang turbo? Ini mesin pertama turbo. Sebelumnya? Ada regenerasinya banyak, cuman ya sesudah hampir berapa ya? Oh, sudah lama banget, baru ada? 15 tahunan lah. Baru keluar ini? Baru muncul. Kalau GTB-GTB ada? Sebelumnya? Banyak. GTB Fiorano gitu-gitu? Iya. Fiorano nggak ada GTB. Ah, 599 ya? Ya, 599. Enak banget, nyaman banget. Aku nggak expect banget kalau naik ternyata kayak gini. Aku pikir kayak masih yang kayak ajrut-ajrutan ala-ala race car gitu. Enggak, tapi nyaman banget. Kalau M3 yang tempo hari emang yang GTS, wah itu lebih parah. Berasa race car banget gitu ya. Spesialis sama ini naiknya kayak gimana bedanya? Enakan spesial kan? Lebih nyaman apa gimana? Lebih nyaman. Padahal tongkrongannya bentukannya udah aneh banget ya. Seat belt-nya aja yang dua gitu kan? Iya. Kalau itu udah memang racing. Nah ini nanti setelah ini baru keluar yang spesialnya. Yang spesialnya buat ini? Wah, itu lebih dahsyat lagi, lebih gila. Bentuknya kayak gimana ya? Ini bentuknya sama, cuma lebih gahar aja.
kayak body kit-body kitnya gitu-gitu ya. Nah ini aja 750 horsepower. Ini 750? Standar ya. Ini 750? Iya. Wah gila, gila. Kalau 0-100 hampir 3 detik ya ini? Iya. Gila sih. Pantesan kayak vacuum cleaner. Kenceng banget. Kalau spesialnya? Masih 650. Oh 650? Iya. Oh karena disuntik turbo ini ya? Karena turbo, jadi dia lebih ini aja, 7,5. Gila, 7,5 gimana yang spesialnya dia nanti? Tuh, bensinnya udah 2 strip ya? Iya tuh. Turbo. Ini turbonya 100% ya om ya, berarti kalau kayak gini? Iya. Turbo response. Nih, catatan neneknya. Ini 0 bar berarti nggak pakai turbo dong? Turbo, turbonya medium. Oh gitu. Kalau VDA ini apa? VDA itu buat ini, apa ngeliatin itunya. Oke ya, information gitu. Heeh. Lagi gitu. Nih kuncinya nih. Ada RM, ada Ferrari itu. Ini baru nih, keren nih. Masih. Dashboard-nya tuh simpel banget ya. Kayak enggak banyak pencet. Kecuali di situ. The new carbon, carbonnya biru. Oh god, iya gila. Wah gila ya, kalau misalnya bisa lihat ini sih biru. Ntar siangan dikit. Wah, biru carbon. Iya, the new one. Baru notice. Number one di Jakarta. Ini special order apa gimana? Special order. Oh jadi basicnya carbon biasa. God damn, keren banget. Baru notice aku. Tadi di bawah santai masih enak banget ini mobil apa ya? Sangat. Kan ada supercar yang kayak dibawa maju mundur gitu kan. Jadi operate radio apa segala macam dari sini om? Yes. Dari yang ini nih? Ya dong, speed limit. Speed limit. Matiin dulu. Oh jadi bisa diatur gitu? Bisa. Keren banget, canggih banget, sumpah katro banget. Gila. Ini mah bisa nyeting sendiri, itu turbonya bisa diatur sendiri, speed limit. Nah, VDA nya nih. Jadi kalau mau lihat si mobilnya kalau ada problem, dia akan ketahuan di sini. Di VDA nya itu. Itu buat apa tuh? ABS gitu gitu ya? Vehicle dynamic. Kayak traction control, ngatur-ngatur gitu gitu ya? Ya. Oke. GTB trip. Bensinnya boros sih. Banget. Full tanknya berapa, Om? 80. 80 liter? Kalau misalkan jalan, kayak misalkan jalan jauh ke Bandung gitu, itu ngabisin satu tangki cukup nggak? Satu tangki, sejalan kayaknya. Satu tangki full, sejalan. Satu kali jalan? Dan nggak ada suaranya kalau lagi pelan. Iya, ini adem banget nih kalau kayak gini nih. Padahal di belakang mesinnya tuh ngeri banget nih. Emang karena regulasi apa karena mesinnya beda apa gimana sih, Om? Turbo, karena turbonya. CC-nya lebih kecil dibanding yang 458? Sama. CC-nya sama? Sama. Kenapa milihnya kuning, Om? Nggak merah? Gua pribadi nganggep kuning itu adalah dasarnya Ferrari. Oh gitu? Iya. Gara-gara? Lihatnya logo di logo Ferrari. Di background-nya itu? Menurut gue ya, tapi kan identik warna Ferrari merah. Merah. Lebih seksi kalau di kuning. Iya, jarang-jarang juga lagi kan. Banyak tapi nggak yang sebanyak itu gitu kan. Masih kalau dari spion tuh belakangnya tuh kayak ada apa sih, kayak air scoop apa sih lah yang buat ke mesinnya itu. Iya. Yang sebelumnya 458 kan nggak ada kan ya? 458 nggak ada. Cuman mulus gitu aja kan. Ini kayak lebih sporty gitu. Mulai dikuar suaranya nih. Gila. Pertama kali naik mobil nih, Om. Sebelumnya enggak pernah aku naik mobil di-upload. Ini di-upload yang sambil ngomong, sambil ngobrol santai-santai. Langsung 488 lagi. Langsung 488 Ferrari pakai turbo pertama di Indo lagi. Ini pertama kali naik Ferrari turbo di Indo ini nih. Gila, langsung carful, langsung begini lagi rasanya. Gila. Speechless sih. Wah, gila. Wah,